Hai kawan, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Puter Peluk Bagong PR. Di jumpa kita kali ini, kita akan membahas puter geni atau dederuk Jawa. Juga orang biasa menyebutnya puter lumut. Dalam bahasa Latin, Streptopelia vitor quata. Nah, di sini kita akan membahas cara membedakan puter geni atau puter lumut antara jantan dan betina. Baik kawan, untuk lebih lanjut ikuti terus video kami. Untuk membedakan puter geni antara jantan dan betina. Untuk puter geni yang jantan, bentuk kepalanya itu aerodinamis, jadi agak lancip. Kemudian postur tubuhnya lebih besar dan lebih memanjang dibanding yang betina. Kemudian untuk warna bulu dada, itu berwarna kemerah-merahan kawan. Itu ciri-ciri puter geni yang jantan. Ciri fisik yang lainnya, paruh hidung itu menebal. Kemudian untuk sifat daripada puter geni ini, gerakannya itu lebih jinak atau tidak begitu agresif. Selanjutnya kita membahas puter geni, puter lumut atau dederuk Jawa yang betina. Untuk betina, bentuk kepalanya itu agak bulat seperti koin. Kemudian untuk postur tubuh itu lebih pendek dan agak kecil dibanding dengan yang jantan. Kemudian pada puter geni betina itu paruhnya dan hidung itu lebih tipis, dan pada bulu dadanya itu warnanya keabu-abuan, jadi sedikit abu-abu warna bulu dada untuk puter geni yang betina. Kemudian untuk puter geni yang betina, ekornya itu lebih melebar atau berkembang, dan untuk sifat atau gerakannya puter geni betina itu lebih agresif dan bahkan sangat agresif dibanding yang jantan. Baik kawan, itu tadi yang bisa kami sampaikan, sedikit informasi untuk membedakan antara jantan dan betina, puter geni atau puter lumut, dan biasa orang juga mengenalnya dederuk Jawa. Dalam bahasa ilmiah atau biasa disebut Streptopelia vitor quata. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan harapan saya kita bisa jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih perhatiannya. Salam.